Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan cara menghapus absensi yang salah di aplikasi Fingerprint Attendance Management. Langkah pertama adalah klik pada menu laporan. Selanjutnya kita ambil rentang waktu. Di sini saya membuat rentang waktu tanggal 1 bulan 12 tahun 2018 hingga tanggal 22 bulan 12 tahun 2018. Kita kalkulasikan. Di sini ada salah absen, di mana melakukan absen pada tanggal 7 bulan 12. Sementara pada tanggal 7 tersebut merupakan hari libur ataupun hari Minggu. Dan di sini terjadi salah absen. Bagaimana cara menghapusnya? Klik di data transaksi. Selanjutnya cari yang tanggal 7 yang berwarna kuning. Selanjutnya pilih hapus yang terpilih hingga muncul hapus di operasi. Selanjutnya klik lagi yang tanggal 7 lainnya. Lalu klik hapus yang terpilih sehingga muncul juga di operasi, di tabel operasi ini hapus. Dan kemudian lakukan semua, klik dilakukan semua. Data telah diubah, silakan kalkulasi ulang. Dan kita kalkulasi ulang, kita lihat di shift, maka tanggal 7 sudah hilang ataupun di hari libur sudah hilang data, ya, terjadi kesalahan melakukan absensi di mesin fingerprint. Demikian yang saya dapat paparkan pada kesempatan ini. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.